Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas sewa atau beli rumah dulu untuk nikah. Kaum milenial sekarang ini yang hendak menikah lebih memilih untuk tinggal sendiri bersama pasangan daripada tinggal bersama orang tua. Jadi kaum milenial sebelum menikah mereka lebih memilih untuk membeli rumah sendiri. Namun hambatannya adalah di budget. Karena sebelum menikah bukan hanya DP rumah aja yang perlu disiapkan, namun biaya untuk acara pernikahan, pre-wedding, dan sebagainya. Jadi kemudian timbul satu pertimbangan, apakah mereka beli rumah dulu atau sewa rumah dulu untuk menikah. Jadi ada paradigma di mana orang selalu berpikir beli rumah itu selalu lebih menguntungkan daripada sewa rumah yang hanya membuang uang duit sewa. Namun itu tidak selalu benar bahwa sewa rumah itu hanya membuang uang duit sewa. Namun yang benar adalah memberikan tempat tinggal sementara untuk kita dan pasangan kita. Dan malahan ketika Anda membeli rumah, Anda harus memikirkan seperti pajak pembeli, biaya asuransi, biaya KPR, dan biaya lainnya untuk rumah tersebut. Jadi jangan hanya karena Anda ingin membeli rumah, maka pernikahan Anda jadi tertunda. Jadi ada beberapa perbedaan antara beli rumah dengan sewa rumah. Jadi beli rumah itu memang bagus karena menambah aset kita, di mana nilainya akan naik dari tahun ke tahun. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah ketika kita perlu dana, jual rumah itu tidak segampang yang kita kira. Sewa rumah memang tidak menambah aset kita, namun uang yang dikeluarkan tidaklah besar dan kita bisa pindah dengan kapan saja ketika masa sewa sudah berakhir. Jadi di zaman sekarang ini Anda tidak perlu malu untuk menyewa rumah. Anda boleh menyewa rumah dan menikah terlebih dahulu baru mengumpulkan dana yang cukup untuk membeli rumah. Daripada Anda memaksakan diri untuk membeli dengan budget yang terdesak, di mana akhirnya Anda membuat keputusan salah dan rumah tersebut tidak cocok dengan Anda. Sekian pembahasan kali ini, share dan like jika Anda merasa video ini bermanfaat, komen jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Peta Rumah. Sampai jumpa.